Deddy Putra. Sekarang saya berada di Gunung Gelato untuk melihat wahana Snow Kingdom ya. Ada salju di Kota Malang ya. Luar biasa sekali ini. Saljunya ada ini. Saljunya kalau nggak percaya nih, saljunya ada di sini nih. Saljunya salju bener nih. Tapi seperti es serut ya. Seperti es serut. Seperti apa keseruannya, dan ternyata tadi kita juga kedatangan salah satu pemain bola yang terkenal. Siapa dia? Oke, kita lihat sama-sama. Sebenarnya event tahunan dari Hawai Group Malang. Jadi selama 3 tahun ini kita di Hawai Group Malang tepatnya. Untuk tahun ini kebetulan kita berkolaborasi dengan Kuno Gelato. Kuno Gelato ini tempatnya juga ada di tengah kota gitu. Jadi untuk menarik wisatawan datang ke Kota Malang. Mulai kapan ini Pak dibuka? Untuk dibuka umum tanggal 11 Desember. Nanti akan ditutup tanggal 2 Januari 2022. Oh, okay. Setiap harinya ada berapa sih Mbak mungkin wisatawan yang datang ini Mbak tidak dibuka ini? Oke, kalau untuk Snow Kingdom sendiri kita bagi menjadi 7 sesi di dalam satu harinya. Satu sesinya maksimal durasi 1 jam setengah dengan kapasitas pengunjung maksimal 70 orang untuk mengacu pada protokol kesehatan. Jadi memang kapasitas di area ini kurang lebih luasnya 200 meter persegi. Untuk kapasitas maksimal sebetulnya kami bisa memasukkan 200 sampai 200 orang ya, tapi kita hanya memberikan space untuk keamanan dan kenyamanan pengunjung di angka maksimal 70 di satu sesinya. Ini ada trik khusus nggak? Ini kan mengingat salju ya, karena di Indonesia kan nggak cocok kan di luar ini ya, bukan di biasanya. Nah, ada trik khusus nggak untuk biasa apa menjaga kekuatan salju ini nggak mungkin? Untuk trik khusus, kita sudah 3 tahun melakukan membuka wisata salju ini. Jadi kalau untuk trik khusus sebenarnya nggak ada, cuma menjaga suhu agar es itu nggak akan mencair, lama mencairnya gitu. Karena kita wisata tahunan ya, hanya ada 1 tahun 2 kali. Yang pertama ada di Lebaran, Hari Raya. Yang kedua pasti ada di Natal dan Tahun Baru. Itu yang mungkin ditunggu-tunggu oleh wisatawan. Jadi nggak perlu jauh-jauh, mungkin Eropa dan Jepang. Di Kota Malang sebenarnya juga kita bisa menciptakan kesenangan setahun seperti itu. Untuk protokol kesehatan, kami sesuai Mendagri ya, mengacu pada Peduli Lindungi menggunakan aplikasi tersebut. Lalu menggunakan masker tetap harus protokol yang paling penting, dan juga mungkin anak-anak di bawah 12 tahun karena belum bisa vaksin, maka orang tuanya wajib vaksin. Jadi checkingnya melalui orang tuanya masing-masing. Untuk hand sanitizer, masker untuk wisatawan itu juga sudah kami siapkan secara lengkap. Siap performnya. Special perform mungkin karena wisata salju ini terkenal dengan drama musikalnya dari tahun ke tahun. Untuk tahun ini kita masih tetap mengunggulkan drama musikal yang temanya Frozen 3, di mana Frozen 3 itu memang sesuai dengan wisata kami, gitu, identik dengan salju. Pasti anak-anak juga akan tertarik dengan film Frozen tersebut, karakter-karakter tersebut gitu. Jadi kita dari tahun ke tahun masih mengangkat tema yang sama. Malang yang itu dari mana sih Malang? Sangat luar biasa, ini lucu buat anak di sini. Ini buat kita juga enak, seru main salju-saljuan ini. Ada show juga sama princess gitu. Baru pertama kali. Pertama kali main salju di sini Diego. Iya. Diego berarti ini di Indonesia baru pertama seperti ini dijumpai di tempat ini. Satu. Oh, di, pertama kali. Pertama kali di Indonesia. Tapi saya kemarin sudah sering lihat muncul di Instagram gitu. Terus saya dari kemarin sudah pengen ke sini. Terus sekarang baru ada libur jadi baru main sini. Berarti taunya dari media sosial ya, dari Instagram. Media sosial ya? Terus umum dari orang lain juga. Sama istri, dua anak. Pemain lain nggak ada yang mau ikut? Kurang tahu saya, kurang tahu. Nggak ngajak pemain lain? Ngajak pemain lain tadi? Nanti saya rekomendasikan ke teman-teman lain di tim. Ini
Ya, senang ya. Sudah lama tidak main salju. Itu saya lahir besar di Belanda. Sejak saya tinggal sini tidak pernah main salju lagi. Ya, senang lah. Anak senang. Senang saya, senang. Bedanya salju asli dengan di Belanda dari dengan sama aja ini. Sama aja ya. Luar biasa. KW super. Jangan lupa main di Snow Kingdom sampai 2 Januari 2022. Sip. Nah, sebelum itu, kakak mau kenalan dulu yang kepala di... Dan so, saya coba...